Mateo berapa lama belajar sasando? Sudah setahun. Sudah setahun? Wah, keren sekali ya. Belajar sendiri atau kursus atau gimana? Ada kursusnya. Serius? Ada kursusnya? Kenapa kamu tertarik memainkan alat musik ini? Kenapa nggak yang lain? Ya ini apa, alat musik ini udah cukup langka ya, ya supaya mau melestarikan budaya di Indonesia. Ih, keren banget, tepuk tangan semuanya. Mateo sudah belajar selama 1 tahun, ada guru khusus yang datang ke rumah. Alasannya karena alat musik ini sudah langka, langka tuh udah jarang ditemukan. Jadi Mateo ingin berkontribusi untuk melestarikan salah satu kebudayaan kita di Indonesia. Tepuk tangan anak-anak. Semoga sukses. Siapa tahu Mateo bisa menjadi pemain sasando profesional. Thank you Mateo. Terima kasih ya. Wah keren banget, Miss Rina sampai speechless.